Ataupun nanti pihak WhatsApp akan mengirimkan kode konfirmasi yang dikirim melalui email yang ini ya, dan silakan Anda cek. Halo Sob, selamat datang di channel Bang Hen. Pada video ini gua akan berbagikan trik seputar WhatsApp lagi. Dan pada video ini Mimin akan berbagikan 3 trik mengatasi bagian kode verifikasi WhatsApp yang tidak masuk, bahkan sama sekali tidak masuk. Nah, buat Anda yang mengalami hal seperti ini, maka silakan mengikuti 3 trik yang saya bagikan dalam video ini. Karena ketika Mimin terjadi hal seperti ini, Mimin selalu melakukan 3 trik ini untuk mendapatkan kode verifikasi WhatsApp. Nah, untuk caranya seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe dan juga ikon loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke trik yang pertama. Untuk cara yang pertama untuk mengatasi bagian kode verifikasi WhatsApp yang tidak masuk, biasanya disebabkan karena faktor aplikasi WhatsApp tidak bekerja dengan baik. Dan pastikan di bagian ini aplikasi WhatsApp sudah kalian berikan akses izin. Untuk cara memberikan akses izin kepada aplikasi WhatsApp, silakan Anda pencet saja di bagian aplikasi WhatsApp. Berikutnya silakan Anda pergi di bagian info aplikasi. Nah, di bagian ini silakan Anda pergi lagi di bagian izin aplikasi. Berikutnya silakan Anda memberikan akses izin seperti kamera, kontak, panggilan, lokasi agar aplikasi WhatsApp bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi itulah untuk cara yang pertama untuk mengatasi bagian kode verifikasi WhatsApp yang tidak masuk dengan cara memberikan semua akses kepada aplikasi WhatsApp. Untuk cara yang kedua, biasanya disebabkan karena ponsel yang kita gunakan tidak pernah direfresh sehingga beberapa aplikasi tidak bekerja dengan baik. Nah, jadi untuk cara mengatasinya yaitu dengan cara memati dan menghidupkan ulang bagian ponsel yang kita gunakan agar semua aplikasi bisa bekerja dengan baik seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, jadi silakan Anda memati dan menghidupkan ulang, dan nanti silakan Anda melakukan untuk mendapatkan bagian kode verifikasi. Nah, jadi itulah dua cara yang mungkin bisa Anda lakukan. Saya jamin untuk dua cara tersebut bisa mendapatkan bagian kode verifikasi WhatsApp karena biasanya disebabkan karena faktor ponsel ataupun faktor aplikasi yang mengakibatkan kode verifikasi lama masuk. Nah, jadi jika kedua cara tersebut sudah kalian lakukan, jika tidak mendapatkan juga, untuk cara selanjutnya yaitu dengan cara melaporkan kepada pihak developer aplikasi WhatsApp. Caranya silakan Anda masuk ke Gmail. Dan berikutnya silakan Anda membuat laporan yang terjadi pada nomor WhatsApp yang tidak dapat menerima bagian kode verifikasinya. Untuk bagian email developer WhatsApp silakan Anda cek yang ada di sebelah kanan video ini. Nah, jadi untuk caranya silakan Anda membuat laporan yang terjadi pada nomor WhatsApp kalian. Dan di bagian ini saya akan membuat kurang lebih seperti ini. Hormat Tuan, saya ingin melaporkan tentang permasalahan yang terjadi di aplikasi WhatsApp saat ingin login terkendala di kode verifikasi yang lama masuk, bahkan tidak masuk. Untuk nomor yang saya gunakan 08136623 7627. Mohon segera dipecahkan permasalahan ini agar saya bisa menggunakan WhatsApp kembali. Terima kasih. Dan berikutnya silakan Anda mengirimkan kepada pihak developer WhatsApp dengan cara mengklik saja di bagian icon sebelah kanan paling atas yang ini. Nah, sekarang untuk emailnya sudah berhasil kita kirim kepada pihak developer WhatsApp. Dan berikutnya silakan Anda menunggu 1 atau 24 jam untuk mendapatkan balasan dari developer WhatsApp. Nanti developer WhatsApp akan mengirimkan informasi terhadap nomor WhatsApp kalian ataupun yang terjadi pada WhatsApp. Ataupun nanti pihak WhatsApp akan mengirimkan kode konfirmasi yang dikirim melalui email yang ini ya, dan silakan Anda cek 1 atau 24 jam. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah 3 trik yang dapat saya berikan. Semoga saja video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.